Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul magis dari Semut Twig ya. Dan ini modul untuk performa biar stabil, nggak boros baterai, dan universal ya. Yang penting ada magis. Di sini kita pakai magis versi terbaru ya, sementara terbaru pada saat saya buat video ini. Disaranin update juga kalau kalian pakai versi lama, dan untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safety. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain modul magis dari Smooth Twig ya, atau Twig Smooth. Dan di video kali ini kita akan tes di device Redmi Note 5 saya, Redmi Note 5 Wired ya, dan masih Android 12L Nusantara Project. Kalau kalian beda ROM, beda HP ya nggak masalah ya, karena modul magis universal, yang penting ada magis dan sudah ada akses slot ya. Kernel yang kita tes di sini pakai kernel Super Ryzen ya, yang lagi kita pakai, dan di Android 12 Smooth Twig ya, kita sudah siapin filenya kalau nggak salah. Dan ini via Magis ya. Oke, ini kayak gini kurang lebih. Kita lihat aja nanti gimana, mudah-mudahan si aman, nggak gimana-gimana. Oke, dan di sini kita pas sudah install Magis, kita Magis pakai Magis versi terbaru. Kalau kalian pakai versi lama, disaranin update sekalian kalau kalian pakai versi lama ya. Dan untuk modul kita sudah pakai beberapa modul. Ping stabilizer, sentuhan iPhone, anti board lock, frame buffer ya, kayak gitu. Dan di sini kita tinggal pasang switch Smooth Twig ya. Sebelumnya kita pernah pakai Smooth Thermal, dan kali ini kita tes Smooth Twig ya. Ini kita lihat cengloknya sekalian. Tapi sebelum itu kita tes rolling test aja biar mantep ya. Buat yang mau cobain bisa cobain aja. Di sini kita tes trolling test 1 menit doang ya, biar nggak terlalu panjang durasinya guys. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sudah kita pasang, kita cek dulu Smooth Twig Optimizer kernel dan sistem to get performa tanpa. Oke ya, set optimizer untuk kernel sama sistemnya. Kita tes restart, mudah-mudahan aman, kita tes aja. Oke, kita tinggal tungguin, dan ini bisa booting ya, aman. Aman.
mappingnya sudah aktif, dan ini optimizer untuk kernel dan sistemnya untuk performa, untuk dapat performa tanpa mengurangi kinerja ya. Tapi ini nggak bikin unlock grafik ya, ini beda. Jadi mungkin kalian bisa sekalian tes pasang, misalkan pakai modul yang lain juga bisa ya. Kalau misalkan kalian di Mobile Legend bisa pakai Mobile Legend Unlock, ataupun di PUBG bisa pakai Unlock FPS, itu bisa juga sekalian ya. Di sini kita kombinasi dengan Touch iPhone juga sekalian. Oke, di sini tetap stabil ya, mantep, smooth tweaknya. Ini tetap stabil, jadi buat yang mau cobain bisa cobain ya. Ini performa mantap. Kita tinggal tes di game, kalian bisa tes di game mana aja bebas, mau di PUBG, mau di Mobile Legend nggak masalah ya, sesuaiin sama game yang kalian mainin. Oke guys, jadi kita sudah tes, dan di sini kita mau tes ini ya. Oke, smoothnya nggak sampai anu ya, nggak unlock grafik. Jadi sesuaiin lah sama kebutuhan, kalau kalian mau unlock grafik pakai modul yang lain, dan kita tes ya, nanti kita lihatin lagi guys. Oke guys, jadi untuk suhu di sini sampai 39 derajat ya, untuk performasi lumayan stabil. Tapi grafiknya nggak terlalu lock dan suhunya nggak terlalu panas. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke, dan kita akhiri video ini. Buat yang mau cobain bisa cobain aja. Dan yang buat yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos guys.